Ayu umumkan siap rilis album baru dan ungkap tanggal peluncuran single pra-rilis. Karya musik baru Ayu yang telah ditunggu-tunggu para penggemar kini siap dirilis. Penyanyi sekaligus aktris kelahiran 1993 tersebut akhirnya telah mengungkapkan tanggal rilis untuk lagu barunya. Pada hari Senin, 11 Januari, agensi Ayu, Adam Entertainment, secara resmi mengumumkan. Ayu saat ini sedang mempersiapkan full album kelimanya dan dia akan merilis satu lagu dari album tersebut pada 27 Januari. Hanya dua hari yang lalu, Ayu mengejutkan penggemar dengan berbagi bahwa dia sedang bersiap untuk merilis album baru selama pidato penerimaan Daesang di Golden Disc Award 2021. Ayu kemudian mengisyaratkan bahwa dia berencana untuk merilis lagu pra-rilis sebelum akhir Januari. Aku rasa aku dapat membiarkan kalian mendengarkan satu lagu lagi di bulan Januari, jadi harap menantikannya. Kuharap aku bisa memainkan lagu yang ceria dan menyemangatimu, kata Ayu dalam pidatonya. Pemilik nama asli Lee Jian itu melanjutkan, aku mengkhawatirkan Yuena dan aku harap kalian tetap sehat. Aku tidak akan membuang waktu untuk menjadi penyanyi yang bisa dibanggakan Yuena. Album Ayu yang akan datang akan menandai full album full pertamanya dalam lebih dari 3 tahun. Penyanyi bersuara merdu ini terakhir merilis full album full pada tahun 2017 ketika dia merilis album studio keempatnya, yakni Palette.